Papua menjadi sebuah negara yang daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara in the best. Kalau tidak silap, saya ingin kongsikan juga, mungkin semua orang sudah tahu, Malaysia antara negara yang paling berjaya dalam menangani pandemi COVID-19, antara 5 yang terbaik di dalam dunia. Yang berbahagia, Encik Ismail Haji Lakarina, Peluang Pegawai Kesihatan Persekitaran, Ketua Unit Pemerkosaan dan Perundangan Pejabat Kesihatan Daerah Papar. Yang berbahagia, Tuan Haji Husin Haji Putih, Pengurusi Masjid An-Nur Taman Limawan Kinarut Daerah Papar, Tuan-Tuan Imam IJK Masjid An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat hadir bersama-sama ke program Merdeka and Community sempena bulan kemerdekaan dengan bersama-sama dengan tuan di Masjid An-Nur pada pagi yang berbahagia ini. Dulunya kita berperang untuk membebaskan negara daripada kecaman apa ni? Daripada pengganas, ya. Kita berperang dengan pengganas daripada Jepun, tapi pada ketika ini kita berperang jugalah. Cumanya kita berperang dengan wabak COVID-19. Pernah bagi ceramah di sini, okay. Jadi bukan satu perkara yang baru lah bagi saya di sini, okay. Cuma dulu dulu belum menjadi masjid ni, masjid surau, kawasan dia di situ. Aku rujukkan utama SOP ini adalah Akta 342, Akta Pencegahan dan Penguatan Penyakit 1988. Berapa umur akta ni sudah? 1988. Lama sudah akta ni. Tapi sayang, akta ni bila sahaja ada penyakit baru kita guna dia, okay. Kalau anda dulu kan, sebelum ada COVID-19, kami pun berhabung. Mereka kami tengok doktor. Tapi bila ada sahaja COVID, kita start. Start mula untuk laksanakan akta. Okay. Lepas kita buat macam-macam kita buat. Kita bagi ceramah, kita bagi bahkan di media sosial, di media elektrik. Semualah kita bagi. Kemudian kita rumah ke rumah. Kemudian kita beritahu lagi secara bergerak kan. Bila benda ni kita sudah sampai satu peringkat dah di mana kita rasa kita sudah boleh tindak kewenangan, kita akan ambil tindak kewenangan kuasa. Okey. Di bawah Seksyen 3 ni kita punya Menteri Kesihatan boleh menurunkan kuasa kepada siapa sahaja yang dirasakan perlu untuk menjalankan pemerkuasaan. Okey. Dan sekarang ni kalau kita tengok kenapa kita lantik polis dan lain-lain jabatan ni? Kenapa? Supaya tuan-tuan faham lah kenapa boleh berlaku sekarang ni begini. Kenapa tidak orang kesihatannya? Memang kita keluar kompon juga, tapi kebanyakan kompon dia keluar oleh polis, okay? Ya, oleh Jepang, oleh immigration, oleh custom. Semua kena bersatu padu untuk bantu kita dalam mengawal COVID ni. COVID ni bukan bukan penyakit main-main lah. Bukan penyakit main-main. Sekarang ni berapa juta sudah ada? Berapa juta sudah kes seluruh dunia sekarang? Belas juta kan? Yang mati pun lebih setengah juta. Di Sabah sendiri pun ada berapa kes hari ini? Sehingga hari ini. Kita ada berapa kes?
400. Daripada kemarin kita ada 400. Berapa kematian? 8 kematian. Anda kan tes kematian kemarin baru 8 kematian. Okay. Kiri kanan. Tidak sampai. Okay. Ya, kenapa? Ini salah satu apa itu budaya baru yang kita kena serap. Peranan kita adalah jangan kekuasaan. Jangan kekuasaan di mana sudah disetarkan kawal pak. Yang kedua, kalau ahli keluarga kita ada sana, jangan suruh dia pulang. Apa boleh buat? No? Apa boleh buat? Okay, saya matilah orang cakap. Okay. Sebab apa? Samalah juga COVID ni. Bukan kami menakutkan. Betul, ini yang betul. Ini perkara yang benar. Okay. Bila ahli keluarga kita terkena COVID, terutama yang berisiko tinggi, yang ada kencing manis, darah tinggi, kan, dan juga sakit jantung, hari ini kalau dia kena COVID, kan, ambulans datang ambil dia, itulah hari terakhir kita jumpa dia. Itulah hari terakhir kita jumpa dia. Kalau dia sembuh, yes, dia balik. Dia balik rumah kalau dia sembuh. Tapi kalau dia tidak sembuh, bolehkah kita tengok dia di kubur bila? Tidak boleh, kan? Itu saja, itulah terakhir kita jumpa dia. Bolehlah kita SMS-SMS. Macam kita, okey. Tapi dana sudah jalan. Betapa teruknya penyakit. Ada penyakit lain berlaku, macam dengue, kan? Membawa kematian juga. Tidak ada ubat juga. Tetapi bila ahli keluarga kita sakit, kita boleh ziarah dia, boleh jaga dia di ward, duduk situ. Tapi kalau COVID bolehkah? Tidak boleh. Di sinilah peranan kita paling banyak. Okay, Section 10 ni adalah tanggungjawab kita untuk memberitahu kepada pejabat kesihatan berdekatan atau pihak berkuasa apabila berlaku suatu penyakit. Okay. Kalau hal ini tumpang kita COVID lah. Okay. Bila apa tanda-tanda COVID? Apa tanda-tanda COVID? Demam lagi? Sesak nafas lagi? Batuk lagi? Sesak semua? Sakit badan? Boleh tak sakit badan? Tapi sakit badan ni banyak sedikit lah. Okay. Cuma masalah demam ni macam mana kita mau tentukan dia demam? Kita kena ada penyukat. Kebiasaan dia, kita kena tengok dia punya tanda-tanda dan gejala. Okay. Sedih semak, lepas tu berair dan sakit, dia punya sakit, tekak dan batuk lah. Okay. Ini tanda-tanda yang paling mana. Tapi kita kena ingat, kalau kita pekal dengan sidang media kita punya KP kan setiap hari, dia beritahu 80% penyakit COVID di Malaysia tidak ada tanda-tanda. Apa maksud dia kalau tidak ada tanda-tanda? Berbahaya atau tidak? Lagi berbahaya. Sebelah-sebelah ini mungkin ada pembawa. Itu sebab kena jarakkan 1 meter, kena pakai mask betul-betul. Okay. Apa yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan marah ke tidak marah, itulah yang kami akan kuarantin satu keluarga. Suka tidak suka, akan itu begitu boleh. Kita boleh kuarantin mana-mana orang yang kita anggap boleh menyebarkan penyakit. Sebab tujuan kami kuarantin adalah itulah. Kalau kita kuarantin satu orang sahaja, kemudian dia bergerak di ruang tamu makan sama-sama, dia jangkitkan kepada keluarga dia. Keluarga dia tidak kuarantin, dia bergerak keluar. Apa beza dia? Tak ada beza kan? Dia di kuarantin di rumah, tetapi ahli keluarganya bergerak di luar. Memang dia tidak bergerak di luar, tapi ahli keluarga dia sudah jangkit sama ahli keluarga, dan ahli keluarga dia bergerak di luar. Suka-suka hati, pergi shopping komplek lah, pergi sana lah, pergi sini lah, pakai mask pun tidak mau. Itulah yang berlaku. Kita tengok kan baru-baru ini, di mana bila orang daripada luar negara dibenarkan dia kuarantin di rumah. Polisi pejabat kesihatan papar tetap sama juga. Kita akan kuarantin satu keluarga. Entahlah juga kita beritahu kuarantin satu orang. Kita tidak biasa. Tapi lastnya, apa yang kami buat berlaku juga kan. Lastnya, di kuarantin semula ke pusat kuarantin. Sebab apa? Tujuan kita kuarantin itu untuk putuskan rantai jangkitan. Okay? Peranan kita yang pertama adalah jika kita PUI atau PUS, kita perlu
kerjasama dengan anggota kesehatan. Sekarang bukan saja anggota kesehatan, bekerjasama dengan semua orang yang ada kena-mengena dengan pemerkasaan. Kena bekerjasama dengan polis, dengan Jepang, dengan rela, dengan tentera, dengan custom, dengan apa lagi, dengan immigration, semua. Semua yang kait mengait kita kena bekerjasama. Macam mana saya beritahu tadi, semua tempat ada SOP dah. Di mana lah, keluar saja kita daripada rumah, sudah kita guna SOP. Okay. Sekarang ni lagi, bila kita berada di tempat yang sesak, kita kena wajib pakai mask ataupun pelitup muka. Okay. Wajib kena pakai. Jadi kawasan-kawasan yang sesak ni di mana? Ha? Boleh kita anggap supermarket tu pukul 8 dia bukan kawasan sesak? Eh, tidak boleh kompon. Ini pukul 8 keluar orang. Boleh tak? Ha, tidak boleh. Apapun juga tempat yang dianggap tempat awam dan boleh sesak, itulah. Di situlah kita kena pakai mask. Okay. Disuruh kena pakai kan? Kena pakai sebab dia termasuk dalam kawasan yang tumpuan awam. Kawasan yang sesak. Okey? Memang kita kena pakai. Nabi beritahu, etika bersih ni lama sudah Nabi beritahu. Dan macam mana cara bersin atau pembatuk yang sebenar. Okay? Kita kena tutup kita punya mulut, hidung kita. Gunakan tisu atau sapu tangan. Dan jangan kongsi tisu atau sapu tangan kepada orang lain. Untuk emasnya kan, emas ni, ini emas yang yang memang sudah diiktiraf oleh WHO atau TKM. Okay? Emas-emas yang kita pakai yang berwarna-warni ini, sorry lah sekarang, belum lagi diiktiraf. Okay. Tapi macam mana pun untuk menyelamatkan harga kita punya muka di RM1,000, pakainya. Okay. So kami minta lah, saya boleh menggunakan kita pakai kita pakai. Kita dengar rela ni, dia di bawah, di luar bidang kami lah. Okay. Apa yang tak perlu pengurusi kena buat, mohon ke rela kan eh? Mohon kerela untuk memohon bantuan penjagaan, okay? Sebab setahu saya rela ni ada dia punya betul bayaran tu ikut jam, okay? Sebab rela ni bukan di dalam kami punya bidang, tapi untuk yang kita punya perangai yang detail ni kan, okay? Benda ni bukan sahaja di sini lah, di masjid daerah sendiri pun, imam daerah sendiri pun ada tegur berkaitan dengan ni lah. Yang N95 itu mahal tu. Okay. Sehingga itu sajalah. Apa-apa pun, sebab SOP itu banyak. Untuk lebih jelas, tuan-tuan dan puan-puan layari MKM punya betul, website tu. Tambahkanlah, apa-apa sih kita mau. Semuanya ada. Okay. Pusat dan perundangan Pejabat Kesihatan dan Papan. Sekali lagi, Mazis mengucapkan terima kasih atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita... Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada yang pertamanya daripada pengurusi Masjid An-Nur Taman Lima Kinarut kerana berjaya mengumpulkan anda semua pada pagi ini. Walaupun kita faham pada hari ini kita dalam musim kerja, hari kerja dan juga musim pandemik. Kita pada terima kasih kepada semua. Kita pada hari ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada anda semua apa dia lima prinsip rukun negara itu. Walaupun kita sudah tahu sebelum ini, tapi kita kena refresh balik dan juga kita kena amalkan. Bukan saja kita hafal, tapi kita kena amalkan lima prinsip rukun negara ini yang telah mencapai 50 tahun, tuan-tuan. Bayangkan negara kita sudah mencapai satu kemerdekaan, satu menjadi sebuah negara yang daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara in the best. Kalau tidak silap, saya ingin kongsikan juga, mungkin semua orang sudah tahu, Malaysia antara negara yang paling berjaya dalam menangani pandemi COVID-19, antara lima yang terbaik di dalam dunia. Kita patut merasa bangga ya tuan-tuan, kerana lima kita, negara kita juga ada Dr. Hisham daripada KP Kesihatan, merupakan salah seorang
dokter yang terbaik dalam dunia menangani ini COVID. Pasang-pasang lagi lah pencapaian Malaysia pada ketika ini. Jadi kita harus berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Itu yang kita hendak mengingatkan kita kembali kehebatan negara kita. Kita tunjukkanlah rasa kecintaan kita kepada negara secara amnya dengan mengibarkan jarum gemilang. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Muhammad Abdul Rahman pada Pejabat Penerangan Daerah Papar di atas kempen sempena Merdeka and Community Bulan Kemerdekaan ya. Belum mengakhiri majlis, kami bagi pihak majlis ataupun Jabatan Penerangan dari Papar mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang terutamanya kepada pengurus kita, pengurus majlis iaitu Tuan Haji Ismail daripada Pejabat Kesihatan yang kita jemput untuk memberi ceramah, imam-imam dan tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kita akan bertemu kembali dengan majlis-majlis yang lain, tempat yang sama, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.